Jantan tak dak telok, Puteri Sarah Liana dan Bella Astilah berang dihina geng, sekondang. Meskipun sudah hampir setahun bercerai dengan Syamsul Yusof, pelakon Puteri Sarah Liana masih menerima kutukan daripada lelaki-lelaki tersakiti. Lelaki-lelaki tersebut meninggalkan komen negatif mengkritik tindakannya menari tren lagu Alamak Raya lagi dendangan Deva Am. Sampaikan ada seorang netizen biadab melabel Puteri Sarah dan Bella Astilah sebagai geng sekondan. Tidak berdiam diri, Puteri Sarah membalas semula komen menggelarkan netizen tersebut sebagai pondan kerana menyibuk di ruangan Instagram orang lain. Di aplikasi X, Puteri Sarah mendedahkan lelaki tersebut telah blok akaunnya dan terbukti hanya berani meninggalkan komen di Instagram. Ni orang utaga panggil jantan tak dak telok. Pelakon ini juga mempersoalkan tindakan netizen tersebut menyekat akaun X selepas meninggalkan komen biadab terhadap orang lain. Sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.